Oke, jumpa lagi. Baik, saya tunjukkan satu lagi contoh jadwal data yang dibina oleh disediakan oleh rekan Anda. Ada namanya ya, apa nih? Yang dibuat oleh kamu pada hari terakhir sebelum cuti yang disambung oleh cuti COVID-19. Baik. Oke. Pertama sekali kita tengok dia punya tajuknya boleh diterima, ada tempat, ada perkara, dan ada tempo. Tetapi sebaik-baiknya seperti dalam video awal tadi, yang ini mesti ditulis lengkap 2008 hingga 2011. Tetapi walaupun dia tidak tulis ini, tetapi mungkin boleh dipertimbangkan untuk tidak di penalti markah. Oke, kita tengok perincian jadwalnya. Label-label ada tahun, label ini lengkap dengan dia punya unit, very good. 2008, 2009, 2010, 2011. Oke, sektor, jenis sektor, alright. Ada sektor pembuatan, sektor keuangan, sektor perlombongan, sektor perdagangan, dan runcit. Baik, di sini rekan Anda telah menggunakan ataupun memulakan nama semua sektor ini dengan perkataan sektor. Oke. Kalau Anda telah gunakan perkataan sektor ini untuk salah satu sektor, contohnya sektor pembuatan, maka yang lain-lain itu mesti mulakan dengan perkataan sektor yang sama. Pahamkan, sektor pembuatan dan yang seterusnya, jangan ada yang tidak dimulakan dengan perkataan sektor, karena itu akan di penalti markah. Baik, oke, data-data ini semua oke. Ini betul, tetapi ya oke, ini betul, tetapi yang ini salah, yaitu berpuncak daripada ini yang salah. Oke. Apabila terdapat kesilapan begini, oke, sumber-sumber oke juga. Kesilapan jadwal ini atau kekurangannya cuma terletak ini. Ada kesalahan. Jadi markahnya akan seperti ini. Unit data atau label ada tapi tidak lengkap atau salah, seperti yang di sini. Jadi markahnya akan menjadi tajuk cuma akan dapat markah pen satu butiran data, satu daripada dua markah, ini daripada dua markah, sumber 41 daripada satu markah. Jadi maksimum dia dapat cuma 3 markah per 20 markah untuk jadwal. Oke. Disebabkan oleh kesalahan yang itu. Oke. Kita kena sambung cuti COVID-19 14 hari lagi, sehingga 14 April. Jumpa lagi.